Se-fluffy ini dan se-crispy ini. Video Jenny bantu UMKM. Dan kali ini aku kembali dalam seri cemilan. Ini ada cemilan yang gurih dan ini ada cemilan yang manis-manis. Dan ini tuh benar-benar crispy, 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 crunchy, crunchy, crunchy gitu ya. Jadi ini kayak ASMR gitu ya. Kalian bakal mendengarkan kriuk-kriuk, kres-kres, maknyus. And the smart condes gitu ya. Udah gak perlu berlama-lama lagi, kita langsung makan. Ini minum dulu. Ini guys, kelihatannya emang seger banget. Ini dari bunga asli Taiwan gitu. Dan katanya bagus untuk menyembuhkan radang tenggorokan dan meningkatkan imunitas tubuh. Wow. Seger, manis. And the smart condes. Cocok banget. Oke, langsung kita coba cemilan gurihnya. Jadi kali ini aku beli mandu isi ayam pedas, terus cireng isi ayam dan potongan wortel, dan mozzarella corn dog. Kantil, kantil. Mozzarellanya juga cukup banyak sih. Wow, gurih, enak. Jadi ada dikasih saus mayo juga. Kita coba cocol. Blala. Mozzarella itu benar-benar full gitu loh. Coklatnya tuh kayak coklat-coklat di churro gitu loh. Yellow Bento ini, kalau misalnya kalian mau beli ya, kalau kalian dari luar Surabaya bisa juga ke IG-nya yang Yellow Bento Pusat. Yang Surabaya ini bisa pesan lewat IG, WA, GoFood juga ada. Cirengnya dulu. Isiannya agak dikit. Saus rujaknya enak banget, kayak pedes, manis, asamnya tuh berani banget gitu loh, langsung wah gitu, enak banget. Sekarang cobain mandu. Mandu ini kan setauku kayak dumpling-dumpling ala Korea gitu sih. Ini isinya baru banyak. Wah, pedesnya langsung meledak. Ini enak sih. Pakai saus bangkoknya. Aduh, meler.
sausnya enak banget sih. Berikutnya ini cemilan manis. Berikutnya ini cemilan manis dari Richard Taiwanese Donut. Ini tuh kayak crispy donut gitu ya. Kita langsung coba. Yang mana dulu ya? Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Yang karamel glaze dulu aja. Wow. Wow. Ini donat atau KFC ya? Dalamnya tuh lembut banget. Dan yang bikin kaget, ini tuh nggak terlalu manis. Aku biasanya tuh nggak terlalu suka karamel karena jatuhnya tuh biasanya kemanisan ya. Tapi ini enggak. Wow. Ini kayaknya menu baru deh. Oh my god, man. Eh, curut di mana? Oh, curut di mana? Walah, ini ku nyam-nyam sing jajanan iku lho, guys. Jajanan zaman cilik ya. Gila, enak banget. Kok bisa se-crispy ini, gila? Tepungnya tuh emang kayak jeraput-jeraput. Nyam-nyamnya ini juga masih crispy, nggak melempem sama sekali. Sekarang cobain yang cinnamon. Alalalalah. Bentuknya tuh so cool. Gila, cinnamonnya tajam banget sih. Cinnamonnya sampai muncrat-muncrat. Nih guys, kalau kalian mau tahu, ini tuh se-fluffy ini dan se-crispy ini. Wow! Dan aku paling suka, ini tuh donatnya tuh nggak terlalu manis banget yang sampai kerasa gulanya gitu sampai tenggorokan ini seret-seret ya apa mana ya. Ini aku mau cobain yang krim Oreo ya. Dan ini kalau dibawa pulang itu kayak udah dikemasin gini satu-satu supaya nggak bleber-bleber ya. Wow, luar biasa ya. Sebenarnya ini ada juga yang blueberry cheese gitu ya, tapi aku keluarin dulu yang strawberry aja. Dan kalian kalau mau pesan tinggal di GoFood ada, terus di Instagramnya boleh, di WA-nya juga boleh. Terus kalau kalian dari luar kota juga bisa beli frozennya. Luar biasa gak sih? Kayaknya aku mau coba yang Oreo dulu deh. Pecinta Oreo. Enak. Lagi-lagi krimnya tuh gak terlalu manis, jadi aku tuh suka banget. Aku demen banget, dia tuh kayak ngerti banget gitu loh keinginan aku. Ngerti gak sih? Tanpa aku ngomong tuh, mereka tuh ngerti. Malah aku lebih suka yang regal ini daripada yang Oreo tadi. Wah, terakhir kayaknya aku mau cobain yang strawberry cheese ini ya.
Karena kalau caramel crumb sama klasik ini ya udah tau lah ya kira-kira rasanya kayak gimana. Wih, cantik, cantik, maju mundur cantik. Ini saus strawberry-nya tuh fix kayak homemade banget gitu. Main kenyang. Oke guys, kayaknya sekian dulu video aku kali ini karena ini perutku udah mau melet. Ini mantep banget. Ini cemilan-cemilan crispy yang kalian wajib coba. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe my channel. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian di seluruh dunia. Oke, thank you for watching. See you on the next video. Bye bye.